Iya ya, padahal segede gini ya. Iya. Ya, babi panggang. Itu babi panggang ya. Babi panggang ya. Kejadian 9 ayat 3 itu semua semua boleh dimakan, yang semua yang bergerak boleh dimakan. Jadi babi itu awalnya tidak haram. Babi haram itu hanya ada di era Musa sampai Maleakhi. Ya, era Musa sampai Maleakhi babi itu haram. Hanya era Musa sampai Maleakhi doang. Ya. Sedangkan era sebelum Musa tidak haram. Kejadian 9 ayat 3 itu zaman Nuh semua yang bergerak boleh kamu makan, ya. Ya. Terus setelah era Musa tidak ada yang haram juga, ketika Yesus berkata bahwa semua makanan adalah halal di dalam Markus 7 ayat 19. Ya, jadi clear ya, babi itu hanya haram di era Musa sampai Maleakhi, ya. Sedangkan sebelum Musa ya itu tidak haram, setelah Maleakhi pun tidak haram. Jadi clear supaya Bapak Ibu semua tahu ya. Seperti itu. Nah, bagi bagaimana prosesnya menjadi tidak haram itu karena sudah digenapi oleh Yesus ya. Dikenapi oleh Yesus ya. Ini kerupuknya, ini rambak kulit babi ya. Ya, pada waktu Yesus mati di salib dia mengatakan sudah selesai di dalam Yohanes itu ya, sudah selesai ngapain? Sudah selesai menggenapi Taurat. Makanya Efesus 2 ayat 15 Taurat batal ya. Taurat itu salah satunya halal haram. Jadi bagi Anda yang sekarang jadi ini babi panggang ya. Ini ada kulit ya. Ada kulitnya, ada ya. Disebut baling, babi guling gitu. You know. Ya samalah, babi panggang dengan babi guling sama. Ya. Ya, seperti inilah yang disebut dengan babi guling Bali. Ya, di Bali babi guling dia dijual seperti ini. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, jamah urapi dan berkati makanan ini, sucikan dan kuduskan menjadi berkat bagi kami. Haleluya. Amin ya, Bapak Ibu saudara ya. Ya, clear ya. Babi hanya haram di era Musa sampai Maleakhi, di era Taurat. Anda yang sekarang ngaku Kristen tapi sok suci mengatakan kami tidak makan babi, berarti Anda tidak mengakui atau menyangkal Yesus sudah disalib. Ingat, Anda yang ngaku Kristen ya, tapi menolak ya makan babi ya, atau menganggap babi masih haram, berarti Anda menyangkal Yesus sudah mati di salib. Ya, kita makan babi dulu ya.